Selamat siang Pak Agung Magelang. Orderan Tokopedia varian panel 3000 watt 48 volt mode kapasitas baterai. Panelnya barusan naik. Untuk KWH sekarang ini masih kepake 0,59. Kemudian running beban 1,5-1,6 beban rumah. Ini saya coba dulu 2-3 hari, kalau tidak ada kendala insya Allah siap kirim. Untuk desain ini ikut desain yang terbaru, ada penambahan COS di sini. Apabila trouble tinggal naikkan ke posisi bypass ya, kalau misal tidak ada orang lagi di rumah, membypass dari jalur PLN ke beban. Kemudian di sini ada tambahan alarm juga ya, kalau misal PLN padam, kalau PLN padam ini ya ditanda ini yang saya buat PLN ya, seperti ini lah. Ada bunyi alarm untuk mengingatkan supaya menghemat baterai ya. PLN nyala lagi. Kemudian yang lain, kalau arah sini perpindahan hampir tidak ada jeda ya. Kalau ke arah sini inverter standby off, perpindahan ada jeda. Nanti kalau siap kirim saya info Pak. Selamat pagi Pak Agung, orderan Tokopedia. Panelnya selesai hari ini, kita turunkan. Untuk KWH sekarang terpakai sudah 23,8. Sekarang mode auto pemakaian di PLN. Karena baterai sudah di bawah 40% pas switch balik ke PLN. Kemudian nunggu nilai reconnect-nya. Ya, nilai reconnect-nya 4 volt dari nilai setting. Ini tampak dalam kondisi sekarang ini mendung, hampir mendung tiap hari. Jadi agak tidak bisa 24 jam sekarang. Jadi perpindahan ke PLN itu diatur sama LVD atau modul cut off ini ya. Batas tengahnya ini kalau 48 biasanya saya set di 47 volt. Jadi saat 47 dia akan pindah ke PLN, kemudian naik lagi sampai plus 4 nilai reconnect. Berarti 47 tambah 4 51. Kalau sudah terbaca di sini 51, nanti tegangannya sini akan lampunya sini akan nyala. Lah itu baru bisa pindah ke PLTS lagi. Jam berapa tergantung cuaca, tergantung beban, tergantung banyak baterai. Ini berarti posisi cut off tengah ya kerja. Kalau misal PLN padam masih punya cadangan separuh untuk malamnya ya. Jadi stay di kisaran 45 sampai 50% baterai.